Hujan deras disertai angin kencang membuat 3 rumah warga di Desa Sukajadi rusak setelah tertimpa longsor dan pohon tumbang. Akibatnya ketiga rumah tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian dinding hingga jebol. Seperti inilah kondisi rumah warga di Dusun Cilangkap, Desa Sukajadi, Kecamatan Wadu, Sumedang, pada Rabu siang. Kondisinya rusak parah setelah tembok penahan tanah longsor pada Selasa malam. Sejumlah warga bergotong royong membersihkan material longsor yang menimpa rumah warga dengan peralatan seadanya. Hujan deras, lama, gitu, besar. Terus ada goyang-goyang gitu. Kan ibu turun dari rumah sama anak. Dilihat itu genting roboh. Pihak BBBD mengatakan ada 3 rumah warga di Desa Sukajadi mengalami kerusakan setelah tertimpa longsor dan pohon tumbang. Kerusakan 2 rumah terjadi pada bagian dinding hingga jebol. Sedangkan 1 rumah rusak di bagian atap akibat tertimpa pohon tumbang. Di Desa Sukajadi ada 3 titik. Yang pertama itu dari titik di Jatai pada 1 rumah, itu 1 kakak juga. Di sini 1 di Tanjung Urip, juga 1 lagi tadi yang tertimpa pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas masih membantu evakuasi material tanah dan melakukan pendataan. Yanuar Aditya, Sumedang.